warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galibian Averio dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mencoba percobaan kromatografi kertas. Pertama-tama siapkan kertas kromatografi dengan digarisi pensil kurang lebih 1 cm dari ujung bawah. Kemudian beri warna tepat di atas garisnya. Setelah itu celupkan pada air, tapi jangan sampai melewati kertas ya. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan spidol berwarna orange. Caranya masih sama seperti step yang pertama, warnanya berada di atas pensil ya. Untuk ketinggiannya juga sama, masih di bawah garis. Baik, sekian dari saya. Untuk hasilnya saya lampirkan di akhir video. Ketinggiannya juga masih sama seperti percobaan.